ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mama di dapur Tomat Cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba tebak ibu-ibu, kali ini Mama mau masak apa? Eng-i-eng. Kali ini Mama mau masak cumi pete bumbu merah. Dan ini Mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada cumi yang sudah dicuci bersih. Dan ini dibuang tintanya ibu-ibu karena mau di bumbu merah biar enggak hitam. Dan ini ada pete. Dan ini bumbu-bumbunya. Bawang merah yang sudah diiris. Dan ini bumbu yang dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, tomat, cabe merah. Dan jangan lupa garam sama gula dan kaldu bubuk. Sebelum bumbunya di blender, Mama mau keringkan dulu airnya. Ini mau di habisin airnya biar nggak berair ntar kalau dimasak. Dengan seperti ini ibu, tapi nggak usah pakai air, airnya ini biar menyusut. Ini akan keluar airnya ini. Dan kita tinggal blender bumbunya ini, biarkan airnya menyusut. Sekarang kita blender bumbunya. Bawang merah masuk, bawang putih masuk, cabai merahnya masuk. Tomat masuk. Kasih minyak. Sekarang kita blender bumbu. Kita aduk-aduk cuminya ini kan ibu-ibu, airnya kan banyak seperti ini. Ntar kalau dibumbuin kan, kalau nggak dikeluarin airnya sayang bumbunya. Ini banyak banget airnya keluar. Ntar ini airnya dibuang. Ibu-ibu dan teman-teman, ini mama serok. Ini airnya kan banyak banget. Ini airnya dibuang. Ini emang udah nggak hitam karena tinta hitamnya sudah mama buang. Tuangkan minyak sedikit. Sudah panas, masukkan bawang merah. Merahnya digoreng sampai agak kering, baru masukkan bumbunya biar rasanya lebih enak kalau ada bawang gorengnya. Di bawang gorengnya sudah kering, masukkan bumbu halusnya. Aduk-aduk sampai matang bumbunya. Ini emang-emang kujaki. Tumis bumbunya sampai matang. Aduk-aduk
Ibu dan teman-teman, ini bumbunya sudah matang. Tinggal masukkan garam sama gula, kaldu bubuk. Aduk-aduk. Petenya masuk. Sekarang masukkan cuminya, diaduk-aduk lagi sampai rata. Ini baunya enak banget ibu, sedap kolnya. Jangan lupa untuk sisip-sisip biar pas rasanya. Ibuku baunya udah enak banget, bau pete, sedepenan nendang banget ini. Ini ibuku kalau masak cumi mau bumbu merah, tintanya dibuang itu kan kelihatan bumbunya sihnya ini merah, jadi kelihatan cakep bumbunya. Kalau nggak dibuang tinta hitamnya nggak kelihatan bumbunya. Ibu-ibu dan teman-teman, ini cuminya biar kecil-kecil tapi bertelur ini, jadi enak. Ada telur-telurnya. Ini masaknya sebentar aja ibu-ibu, ini sudah matang karena tadi kan sudah direbus. Ini tinggal dikecilkan biar nggak alot, ini tinggal dikecilkan kompornya, ini sudah matang. Tinggal taruh di piring dan disajikan mumpung selagi hangat. Ini petiknya mama biarkan utuh, nggak dipotong-potong, biar makannya pletuk-pletuk, biar terasa makan petik. Dan ini juga nggak terlalu matang petiknya, masih pletuk-pletuk kalau dimakan, mantul. Ini enak banget ibu, bisa ngabisin nasi ini. Ibu-ibu dan teman-teman, ini cumi pete bumbu merahnya sudah matang dan siap disajikan, dan penampakannya seperti ini. Ini tadi besar-besar mentahnya ya ibu-ibu, giliran matang mengkeret kecil-kecil banget. Monggo silakan ibu-ibu untuk mencobanya, resep cumi pete bumbu merah dari dapur Tomat Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya, ini dijamin mantul-tul, top marko top. Enak banget ini ibu-ibu buat makan siang. Terima kasih sudah menonton video mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman untuk subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.